bank Islam ataupun sistem kewangan Islam itu lebih stable sebab tidak ada highly speculative activities, tidak ada gharar di situ. So, disebab itu kan kontraknya mesti jelas, barangnya ada apabila kita nak menjual beli, as opposed to kita lihat conventional tak ada barang tetapi you can speculate. So disebab itu untungnya memang tinggi tapi ruginya banyak sekali. Jadi Islamic itu dia stable. Jadi sistem mana yang kita nak? Sistem yang volatile naik turun atau sistem yang stable? Secara umumnya saya katakan bahawa sebagai masyarakat di Malaysia, kita perlu selalu menambahkan ilmu kita. Itu satu. Kita tak boleh kata cukup SPM ataupun tak perlu SPM. Kalau kita lihat sejarah pun dalam ulama-ulama Islam, semuanya continuously belajar, menambahkan ilmu. Sebab itu, tamadun Islam dinaikkan oleh orang-orang yang berilmu. Okay? Bukan setakat belajar, lepas tu stop. Financial Faiz Podcast. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar-pendengar FF Podcast. Hari ini ada dua tetamu yang cukup baik nak explainkan tentang isu-isu yang I selalu kena serang. I cuma explain tapi I yang kena serang. Isu adalah tentang Islamic Finance. So selalu kalau orang kata Islamic Finance ni, dia kata yang hangat adalah tak ada beza dengan conventional finance. And then I kata, I tak layak lah nak jawab benda ni. I cuma mengikut apa yang telah ditetapkan. Tapi dengan pada hari ini, I ada dua guest yang insyaAllah boleh explain ya. Dengan baik sekali. Guest I nombor satu adalah Professor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Azmi Omar. He is the President and CEO of INSEF University. Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya pada pagi ini. Sama-sama. Thank you very much for coming. And my second guest adalah Professor Dr. Mansur Ibrahim, the Deputy President, Academic and Dean of School of Graduate Studies at INSEF. Okay, I don't sebut-sebut INSEF. Boleh tak? Professor dan Professor Emeritus, tolong explain apakah itu INSEF? Nak kenal? Okay, mungkin saya boleh terangkan sedikit dan Prof. Mansur akan explain secara detail lah. Okay. INSEF ni sebuah universiti yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu sewaktu Governor Zeti dahulu pada tahun 2005. Tujuan INSEF ialah sebuah universiti khusus untuk kita panggil talent development. Pada waktu itu, kalau kita lihat perkembangan Islamic Finance ataupun kewangan Islam, Malaysia memang agak kuat pada waktu itu, tetapi kita juga melihat banyak negara memerlukan, kita kata, talent, kerja mahir untuk mengendalikan kewangan Islam. Bukan saja dari segi perbankan Islam, tetapi juga syarikat takaful, capital market dan sebagainya. Jadi talent itu, sumber manusia itu sangat penting sekali. Kita boleh bercakap lah bank itu banyak, tetapi kalau tidak ada talent, tidak ada orang yang boleh mengendalikan, ia akan menjadi masalah yang besar. Jadi fikiran Tasir Zeti pada waktu itu ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub. Bukan saja sebagai hub untuk perbankan Islam ataupun takaful dan sebagainya, tetapi juga hub kepada sumber manusia, kepada talent untuk menawarkan talent bukan saja di Malaysia tetapi juga datang dari luar negeri untuk belajar di Malaysia, dan seterusnya mereka akan pulang kembali ke negara masing-masing untuk mengendalikan contohnya bank Islam ataupun syarikat kewangan Islam dan sebagainya. Okey, Dr. Mansur, untuk INSEF ni dia punya intake dia adalah kebanyakannya undergraduate ke, masters ke, PhD ke? Intake INSEF ni adalah master dan PhD. Sahaja. Undergraduate tak ada? Undergraduate tak ada. Okay. Kenapa buat pilihan macam itu? Kalau kita lihat dari sudut scenario education kat Malaysia lah, undergrad dalam bidang Islamic Finance itu telah banyak institution yang melakukan menawarkan program undergraduate. Dan kembali kepada penubuhan INSEF, the why itu very important kan. Mengapa? Kalau kita lihat kembali pada tahun 2005, senario perbankan berubah dalam tahun 2005 selepas Asian Financial Crisis. Yang mana kalau kita lihat kembali, bank Islam di Malaysia hanya ada satu, full-fledged. Sebelum krisis. Okay. Tapi selepas krisis, kita ada bank Islam dan bank Muamalat full-fledged. Dan kita, Bank Negara membeli lisens pada bank international yang Islam, Rajhi, Asian Finance House, dan juga ada subsidiaries conventional bank yang dibentuk
yang menghasilkan lebih kurang 16 bank Islam pada masa tersebut. Mm-hmm. Sudah tentu memerlukan kepakaran dalam bidang kewangan Islam. Kepakaran di sudut management, top management. Sebab itulah INSEF focus on master and PhD. Okay. Salah satu soalan kontroversi yang selalu orang tanya adalah tadi Dr. Mansour ada cakap pasal full-fledged Islamic banking. Mm-hmm. But what about the one yang bukan full-fledged? Something yang kalau boleh sebut yang M dan juga M Islamic. So they share the same, they have a group of company, resources ni dikongsikan, bangunan dikongsikan. Some people boleh serve the conventional punya banking business, dan some people, some talent, some staff, employees boleh serve the Islamic punya banking business. Dibayar oleh dah, dia campur-campur dah? Tidak. Tak campur eh? Tak campur. Tapi boleh explain tak macam mana? Sebab kita sebagai pengguna, kita buka satu app tu, account Islamic dan account conventional tu boleh dibuka dalam app yang sama. Ya. Yeah. So, macam mana boleh ada yang full-fledged dan ada yang tidak full-fledged? Okay, jadi pertama kita lihat setiap bank, contohnya bank Malaysia yang besar, sama ada bank M tadi ataupun C tadi. Okay. Mereka ada satu yang group yes. Dan dalam group itu dia ada yang bahagian conventional, bahagian Islamic. Ada kita panggil Chinese Wall. A Chinese Wall. Berbeza. Ataupun Great Wall of China kita kata. Chinese Wall berbeza. Accountingnya berbeza. Financial statementnya berbeza. So jadi apabila kita lihat pada annual financial statement, dia ada Islamic yang lain berbeza dengan conventional. Tak sama. Tak campur. Cuma teknologi itu sama. Menggunakan teknologi, contohnya ATM yang sama. Kita pergi ATM itu kita boleh pilih sama ada nak conventional ke Islamic. So untuk mensurekan, untuk memastikan tidak ada pencampuran, ada clear cut. Kita ada clear cut financial, apa ni, macam financial statement, clear cut perbezaan. And board pun lain. Management pun lain. Semua beza. How about dekat branch? Satu branch tu boleh serve dua, satu branch manager tu boleh serve dua account. Betul, yang... tapi dia ada clear cut demarcation di situ. Ada demarcation. Yes. Boleh explain tak demarcation tu macam contohnya mana? Contohnya begini, siapa yang handle Islamic account tidak boleh handle conventional account. Apa masalahnya kalau menggunakan teknologi yang sama, ATM sama, manager yang sama? Saya nak faham di luar sana, apa masalah sebenarnya? Dia selalunya orang kata ada campur aduk. Sebab maybe ada ketidakfahaman tu, so dia tak dapatkan. Itu masalah kalau kita lihat di sudut kewangan kan. Katakan cik letakkan duit yang halal di yang halal masuk dalam ATM. Orang lagi, seorang lagi menggunakan duit yang mungkin daripada sumber tidak halal. Contohnya, riba kah, letak di sudut ATM. Duit campur, tapi bila acik ambil duit balik, contohnya, duit itu masih halal sebab usaha itu halal. Dia bukan campur aduk macam campur daging ayam dengan daging babi. Pada campur daging ayam dengan daging babi, dia dah bersemadi, ayam itu tak boleh makan dah. Betul. Duit lain. Duit beza. So, dari hukumnya tidak masalah. So, dari segi duit, betul ke saya nak fahamkan, dari segi yang halal tu, nilai kita tu, nilai yang kita masukkan dalam bank, yes. As long as nilai itu, kita keluarkan amount yang sama. Sama. Kita masuk 100, keluarkan 100. Yeah. Itu kita punya, walaupun teknologi yang sama. Walaupun bank note tu daripada bank note online, contohnya. Tapi, nilai itu yang sebenarnya adalah halal sebab hasil halal kita. Then the next question is, kenapa nak buat Islamic first dan conventional second, kenapa tak full Islamic? Contohnya kita ada contoh-contoh macam RRG memang full Islamic, Foreign Bank, KFH macam kita dah sebut tadi, dan of course kita ada bank Islam. Tapi kenapa ada bank yang dia ada conventional dan ada Islamic? Kenapa tak boleh minta mereka semua convert terus ke Islamic? Termasuk sekali ya, kerana bank yang kita sebut tadi adalah dia punya antara pemegang terbesar saham dia adalah ASB. So, isu ini terpalit ke bahagian ASB pula. Kalau kita nak cakap pasal Islamic Finance dan Investment, kita boleh sentuh situ. Tapi, kenapa bank tersebut, yang kita sebut tadi tu, tak terus berganjak terus ke Islamic Finance secara sepenuhnya? Banyak faktor. I mean, salah satu yang disebutkan tadi ialah shareholder-nya. Itu satulah. Kedua ialah kita adalah satu masyarakat majmuk. Bukan semua non-Muslim contohnya mahukan keuangan Islam. Tetapi majoriti kalau kita lihat, kalau kita compare lah dengan negara lain, non-Muslim biasanya suka kepada bank Islam. Sebab itu majoriti account holders dalam banyak perbankan Islam ialah non-Muslim. Because they see the value proposition of Islamic finance. Saya bagi contoh. Di dalam apabila seseorang itu mengambil pembayaran dari
perbankan Islam. Okay. It's clear cut. Bank harus jelas beritahu this is your cost, this is the profit margin dan sebagainya. Mm-hmm. Dan tidak ada compounding. Kalau macam conventional tak dapat bayar, dia akan penalty and then compounding on the penalty. Mm-hmm. Dalam perbankan Islam, kalau konsep yang diguna jual beli murabah, tidak ada penalty on that. Hanya compensation yang bank Islam boleh charge. Sebab itu, bank is transparent dari segi itu. Mungkin kita lihat dari segi luarannya nampak berbeza. Nampak sama. Sebenarnya tidak. Secara detailnya ada perbezaan dengan conventional banking dengan Islamic banking. Okay. Secara detailnya. Tapi macam mana pula kalau ada yang mengatakan bahawa Islamic banking ni hanya repackage. Repackage dia punya konsep-konsep riba. Itu melalui kontrak-kontrak yang kesana kemari pembeli komoditi dan tidak, tapi dia punya efektifnya, efektif, selalu saya akan pakai efektif interest rate ataupun efektif profit rate. Dari segi kira-kira profit yang perlu diberikan kepada bank adalah sama antara Islamic, pembiayaan Islamic dan juga pinjaman bank. Kalau kita discountkan the fact that Islamic financing ada capping lah. Dia ada memang maksimum, tak lebih daripada itu. Tetapi jarang nak dapat capping tu kalau OPR tak terlalu tinggi. So, perbezaan dari segi efektifnya lebih kurang sama. Macam nak jawab tu? Yang ini kita bincang dalam kelas di INSEAD. Bukan setakat maknanya to the public, but di kelas kita analyse secara detail. Apa perbezaan secara terperinci lah. Saya bagi contoh tadi. Mungkin film luaran tu kita nampak tidak ada beza. Tetapi kalau kita go in detail, memang ada perbezaan. Saya tak nafikan bahawa dalam konsep pembiayaan Islam itu ada kita menggunakan kaedah dipanggil komoditi murabahah. Kita gunakan itu. Sebab apa? Sebab syarikat memerlukan wang, bukan produk. Secara konsepnya, kalau syarikat itu mau membeli hendak barang, sepatutnya perbankan Islam tu akan membeli dan menjual barang. Tetapi disebabkan dia require liquidity, cash. Sebab untuk penggunaan, jadi menggunakan konsep komoditi murabahah. Konsep komoditi murabahah ini, baik tawaruk ini, kita katakanlah ia adalah satu cara yang halal. Mungkin bukan bagi setengah-setengah orang, mungkin melihatnya belum lagi sepenuhnya Islamik. Tapi bagi saya, ia menepati ciri-ciri apa yang diperlukan oleh syariah untuk memberi peluang kepada syarikat mendapatkan wang. Tetapi mungkin tidak sepenuhnya bagi setengah orang melihatnya ia menepati roh-roh syariah ataupun dipanggil makasidah syariah. Bagi saya, perbankan Islam ialah satu proses, satu jeni dan ia akan memakan masa lagi supaya akhirnya syarikat-syarikat yang memerlukan barangan, bank akan membeli barangan tersebut dan menjual kepada syarikat tersebut. Di setengah negara sudah berlaku. Di Malaysia, proses ini sedang berjalan. Agak-agaknya, Awi, dari segi Islamic Finance Adoption Rate, adakah ia akan terus berkembang ataupun adakah conventional punya banking lebih diamati di dunia ni? Kalau kita lihat percentage Islamic Finance di Malaysia dan juga globally, percentage tu bertambah dari tahun ke setahun. Sama ada kita lihat perbankan ataupun suku, ia bertambah globally. Sebab itu percentage tu every year kalau kita measure growth rate tu lebih pada, kalau setengah negara tu lebih pada 10%, 12%, 15% di negara. Every year macam kalau kita lihat pada perbankan Islam walaupun dalam keadaan krisis contohnya, the growth rate perbankan Islam sudut aset dan financingnya lebih tinggi berbanding kepada conventionals. Dan tambah sedikit apa yang Prof. Datuk mentions, kita mesti melihat perbankan Islam atau kewangan Islam ni cara menyeluruh dan cara dinamik. Bukan look at point in time, pointing out kurang Islamik dan contohnya. Sebab any system yang di-establish, they need time to evolve. Right? And Malaysia dah 40 tahun, establishments of Islamic banking and so on, now we are in the next stage. Yang dipanggil sebagai moving up above the standard to become toyib. To become toyib. That's the next stage of Islamic finance. And hopefully, after become toyib, we will move to the next stage pula. Which basically mentioned it at the beginning, jadikan Islamic bank sebagai mainstream. Mainstream. Boleh expand on the toyib punya part tak? The toyib punya part,
yang dikatakan when we look at all the products kan, and then you have mentions seakan sama dengan conventional bank contohnya, seakan sama walaupun dari sudut detail dan kontraknya tidak sama, tapi mungkin we have to move up little bit perfecting the instrument yang ada tersebut supaya dia boleh lebih memenuhi kepada makasih syariah contohnya. Okay, kalau kita tengok conventional finance, dia ada banyak, dia lebih dynamics lah sebab dia tak ada barriers. Dia boleh buat benda yang Islamic finance tak boleh buat. Okay, for example-nya, kalau kita nak cakap pasal margin, dia tak ada limit. Kalau keuntungan dia, dia boleh buat banyak dan dia boleh rugi banyak. Tak ada masalah. Kita nak panggil, nak short a stock. Itu okay. Tapi dalam Islamic finance, ada limitation. Yes. So macam mana kita nak convince kan orang yang dah biasa dengan conventional finance ni untuk adopt a system yang ada limitations kepada profitability mereka? Okay. Kita lihat the crisis, apa yang Prof. Mansur cerita tadi. Crisis 1998, crisis 2008. What is the crisis all about? Highly speculative activities yang dibuat oleh conventional system. Dia naik, cepat turun. Tapi dari segi kewangan Islam, dia more stable. Pertama ialah, tidak ada highly speculative. Jadi, bank Islam ataupun sistem kewangan Islam itu lebih stable sebab tidak ada highly speculative activities. Tidak ada gharar di situ. Kita panggil. So, disebab itu, kan, kontraknya mesti jelas. Barangnya ada apabila kita nak menjual beli. As opposed to kita lihat conventional, tak ada barang tetapi you can speculate. So, disebab itu, untungnya memang tinggi. Tapi ruginya banyak sekali. Jadi, Islamic itu dia stable. Jadi, sistem mana yang kita nak? Sistem yang volatile, naik turun, atau sistem yang stable? Saya bagi satu analogi. Kita komplain pasal harga, I mean ringgit kita. Kalau spekulatif, tinggi, naik turun, kita tak mahu kan? Kita mahu ringgit yang stable. So, adakah kita mahu sistem kewangan yang stable ataupun nak spekulatif? Tanya soalan itu. Okay. Tapi, Professor Emeritus, soalan tak dijawab sebab itu apa yang kita nak. Maybe kita sebagai negara yang agak konservatif, being a Muslim country ataupun Muslim majority country, kita begini. Tapi di luar sana, negara yang pegang paling banyak duit dan kredit dan capital, maybe mereka memang nakkan highly speculative market. Tidak. Kalau kita lihat after 2008 crisis, nak reform financial architecture ke semua. Nak supaya stable. Mana bank negara ataupun central bank mahu financial system yang highly speculative? Tidak. Fokus central bank. Monetary stability. Okay. Bukan instability. Dr. Mansur? Macam selepas global financial crisis, digubal the regulation for banking, Basel III contohnya. And Basel III itu sendiri ialah untuk mengurangkan spekulatif dalam perbankan. Dengan requiring bank tu untuk pegang lebih capital semasa economic expansions. Sebab kalau dilepaskan saja, kebanyakan institusi kewangan ini akan mengejar profit. Dan bila mengejar profit akan menjadi spekulatif. Disebabkan itu dalam sistem kewangan yang biasa ini, dia subject to dengan kita yang dikatakan sebagai boom atau bust cycle. Dia naik dengan mendadak, dia jatuh dengan mendadak. Dan kita kena faham, dari sudut institusi kewangan ini, dia bukan macam syarikat yang lain. Jatuhnya kewangan, the whole economy collapse. Jatuhnya syarikat pembuatan tayar, the whole economy will not collapse. And that's why we have to protect kewangan, have regulations, and Islamic banking is the right regulations to protect resilience of banking. That the way I see it lah. Bank ialah pintu kepada ekonomi. Bila bank tu collapse, ekonomi akan collapse. Itu penting sekali. So kita mahu perbankan yang stable. Bukan highly speculative. Of course, ini from economic point of view lah. Bagi orang ramai, adakah ia apa ni dapat impact? Apabila bank tak stable, kita tak dapat pembayaran. Betul? Just look at the case of Greece, for example. Letak limit untuk withdraw their own money hanya 50 euro pada satu ketika sebab bank have problem. All these speculative subprimes, sovereign debt crisis and so on, like kita telah dibuktikan bahawa perbankan Islam, kewangan Islam is less subject to that type of risk. But tidak boleh buat speculative activities. Yeah. Memang okay. Okay, kalau cakap pasal isu ini, adakah benar Islamic finance ni dia kurang menyentuh isu-isu ataupun kalau kita nak cakap investment dalam weapons?
dalam persenjataan. Okay. So macam mana negara-negara Islam atau negara-negara yang mengadopkan Islamic finance ingin mengajak capital move towards defense, weapons and defense lah. Macam mana umat Islam ingin mendapatkan defense yang kuat kalau capital tak boleh bergerak ke arah itu? Mungkin saya boleh jawab dalam dua peringkat. Okay, satu peringkat ialah secara domestik, satu peringkat internasional. Sebab saya pun terlibat jugalah dalam proses ini. Tidak ada halangan untuk bank Islam di Malaysia untuk membiayai ataupun finance syarikat arms dalam Malaysia untuk national defense. Tidak ada masalah. Tidak ada yang tak setuju. Tetapi kita apabila kita pergi kepada international, ia ini bukan sangat terlibat dengan perbankan tetapi more kepada capital market investment, pelaburan saham luar negara. Apabila melabur, kita membeli let's say satu unit trust fund lah, yang international unit trust fund. Ia invest dalam syarikat di US. Dan syarikat itulah syarikat arms manufacturing. Biasanya dalam pandangan syariah, apabila melabur luar negeri, syarikat arms manufacturer biasanya tidak boleh. Itu ialah dari segi konsep maslahah. Maslahah boleh. Maslahah. Okay, maslahah ni is public interest pada Muslim. Maknanya kadang-kadang syarikat yang kita melabur di luar negeri itu tidak memberi manfaat kepada negara Muslim. Contohnya ia membuat bom dan sebagainya yang digunakan untuk menghancurkan negara Islam. Itu dipanggil maslahah. The concept itu. So secara biasanya secara international itu kita akan dapati arms manufacturing ataupun weapons itu tidak dibolehkan kalau untuk investment di luar negara. Tetapi kalau untuk domestic investment tidak ada yang kata tidak boleh. Dr. Mansur? Saya mempunyai pandangan sama sebab when it come to firearm and so on, we have to look at the purpose. Untuk nations defense is okay, tapi untuk seorang itu right, membuat investment dalam syarikat yang membuat firearm mungkin tidak boleh. Tidak ada kepentingan hanya untuk mendapat keuntungan naik turun harga itu saja ataupun dapat dividen saja. Tetapi untuk membiayai suatu negara for national defense itu dibolehkan bagi saya. Itu wajib. Itu wajib. Untuk negara. Untuk negara. Eh? Yes. Negara. Okay, to expand on that. Tadi kita cakap pasal weapons. Yeah. Okay. Anda sentuh lagi ya. Baru-baru ini kita dinaikkan isu-isu boycott. Okay. So kalau kita bercakap pasal Apple and Google, very innocent lah Apple, Google kita pakai. Tapi dikatakan syarikat-syarikat ini pun melabur dana-dana mereka dari segi teknologi research di negara-negara yang kita tak suka. Okay. Google pun ada invest dalam weapons. So in your opinions lah, adakah kita sebagai pelabur, kalau kita pelabur unit trust pun kadang-kadang dia akan invest dalam syarikat-syarikat tersebut. Adakah kita sebagai pelabur biasa ni yang tak ada kuasa untuk menentukan pelaburan tu di mana, portfolio tu macam mana, perlu tak kita keluar daripada pelaburan-pelaburan macam ni ataupun it's okay? Ini soalan berbentuk peribadi ataupun berbentuk syarikat? Sebagai syarikat lah. Bentuk syarikat sebab walaupun peribadi pun kita masih menggunakannya. Dan bila kita melabur, mereka tetap akan... No, kalau kita peribadi, kita ada pilihan sama ada kita mahu melabur kepada syarikat tersebut atau tidak. Bagi saya untuk konsep individu, contohnya kita melabur terus. Sekarang ni banyak adalah apps yang boleh melabur directly ke US. Directly, yes. Kalau individu tu, kita boleh buat pilihan masing-masing. Kalau kita merasakan bahawa ia akan menyokong Israel, baik tidak. Kalau dekat individu. Ya, pada individu. Tetapi kalau individu lain mungkin akan ada berbeza dari segi dia berasa ni bukan direct, mungkin hanya indirect. Mungkin bagi individu tersebut mungkin boleh, tetapi bagi seseorang yang boleh membuat keputusan, kalau bagi saya akan menilai secara terperinci dan melihat sama ada ia betul-betul manfaat. Kalau hanya macam kita kata untuk setakat mendapatkan dividen saja, mungkin bagi saya tidak sebab ada pilihan yang lain. So kalau daripada bentuk syarikat pula macam mana? Sebab penggunaan-penggunaan kita, kalau nak bandingkan institusi kewangan konvensional, kita ni negara Islam ni, institusi kewangan kita ni tak kuat sangat. Belum lagi kuat. Yes. Untuk menentukan hala tuju
pasaran global. So adakah kita masih perlu dengar cakap mereka ataupun kita boleh buat sesuatu untuk memastikan kita boleh tak terikut cakap mereka? Dari sudut pelaburan, kalau kita lihat dalam syarikat berbentuk dalam stok contohnya, saya rasa sudah cukup kita ada guideline yang mana stok-stok tersebut digulungkan sebagai syarat compliant atau tidak syarat compliant. Itu satu pertama yang kita boleh ikut sebagai panduan untuk melabur tidak melabur. Yang kedua ialah keputusan peribadilah. Contohnya mungkin Google, contoh sebagai contoh, saya tak pasti, mungkin Google syarat compliant tapi disebabkan aktivitinya yang menghasilkan yang dikatakan weapons yang digunakan oleh Israel, peribadinya mungkin tidak untuk melabur. So kita letak satu lagi kriteria di situ. Tapi kita dah ada enough guidance lah basically untuk melabur tidak melabur melihat pada syarat compliance stock. Mungkin saya boleh tambah. Bagi saya kan, kalau kita lihat dari segi perspektif syarikat. Perspektif syarikat ialah apabila kita melabur di dalam unit trust. Itu syarikat lah. Sebab unit trust itu akan melabur kepada syarikat-syarikat lain. Betul. Maknanya kita tidak ada direct selection tentang which counter nak beli. Sebab unit trust company itu akan beli. Betul. Contohnya kita beli yang Dow Jones Islamic Index punya companies. Okay, mereka menentukan. Apa yang saya katakan tadi, mereka ada proses. Okay, proses itu memenuhi syariah compliant requirement. Tetapi sekarang ini kita lihat bukan sahaja memenuhi syariah requirement. Kita mahu lebih pada itu. Sebab itu, dan negara sendiri pun introduce apa dipanggil value-based intermediation. Bukan sahaja kita memenuhi syariah, maknanya kita kata dah cukup dah syariahnya memenuhi, tetapi kita mahu lebih pada itu. Kita mahu memenuhi ruh syariah tersebut. Dari segi konsepnya, dipanggil sama ada tayyib atau dipanggilnya makasid syariah. Objektif syariah tersebut. Bukan setakat halal dan haram. Saya bagi contoh. Kita lihat pada makanan lah, very simple. Ayam goreng halal kan? Kalau ayam tu halal, ingredient dia halal, halal lah kita makan. Tapi kalau kita makan banyak ayam goreng, tak bagus kan? Kolesterol. So, isu halal tidak timbul. Tetapi isu kebaikan kepada kesihatan. Itu dipanggil makasid syariah ataupun value-based intermediation. Benda walaupun halal, tidak mungkin tidak akan jadi baik untuk kita. Sebab kita ambil terlampau banyak. Okay, itu contohnya. Jadi, apabila kita pergi kepada syarikat tersebut, mungkin unit trust itu dah halal dari segi seleksinya. Tetapi dari segi objektif syariahnya, ruh syariah tu mungkin tidak. Jadi kita sebagai pembeli unit tersebut boleh membuat maknanya satu kita katalah bukan protes tetapi satu saranan supaya mereka keluarkan investment dari syarikat-syarikat tersebut. Bukan kita kata tak halal, tidak. Halal, tetapi masih lagi kita mahu lebih pada halal. Okay. Apa dia panggil objektif syariah tersebut. And adding to that, kalau kita lihat selepas the inceptions of SDG 2015, growing demand, permintaan meningkat terhadap impact investing, responsible investing and so on. So it's basically for me, Islamic Finance have to seize that opportunity. Sebab Islamic Finance bukan saja responsible, bukan saja ethical, but bring impact. So there will be a growing demand in finance. So I think mereka-mereka yang ke dalam Islamic Finance cannot stop in terms of thinking produk-produk yang boleh attract people to invest. So saya tidak nampak Islamic Finance will not attract investment because the era yang mana SDG adalah satu perkara yang sangat penting and so far tak ada movement untuk integrate SDG dalam Islamic Finance. Islamic Finance akan menerima pendekatan permintaan bagi saya. For the benefit of the audience, boleh expand on the SDG tak? What does it mean? SDG ini adalah ringkasan kepada Sustainable Development Goals yang di-develop oleh United Nations pada 2015. Ada kesemuanya 17 goals. Tiap-tiap goals ada target dia sendiri. Antara goal contohnya reduce poverty, zero hunger, reduce inequality, life on water and dan berbagai lah and climate risk and so on. Dia ada target-target tertentu. So all these things, when we say sustainable ni, kita ingin menjamin kehidupan pada masa kini yang tidak mengkompromi kehidupan generasi yang akan datang. Right? So everything have to be sustainable, climate change and so on lah.
Okay. So that's why banyak permintaan, bukan sahaja dari negara-negara Islam, malah daripada negara-negara konvensional pun, permintaan terhadap what they term as ethical investments yang berasaskan this SDG, dilihat pada climate risk. Mm-hmm. So that's why when it come to World Bank or IMF, dia menampakkan Islamic finance tergolong dalam ethical investment yang boleh dapat permintaan yang tinggi. Baik. Tadi kita cakap pasal ayam. So, saya nak tersentuh sikit tentang halal haram, makanan juga. Kalau kita tengok Asia Tenggara sajalah. Mm-hmm. Logo halal ada macam-macam logo. Mm-hmm. Badan yang menetapkan halal dan haram sesuatu makanan tu pun ada banyak-banyak badan. Setiap negara ada satulah. Macam kita kat sini ada JAKIM, dekat Indonesia ada yang lain. Yeah. So, kalau setiap negara ada regulation yang lain untuk Islamic finance, so, how does this affect? How does the regulatory differences, ya? Dari negara kita, negara Singapura, negara Indonesia, ini negara-negara yang banyak penduduk Islam. Tapi kalau kita tengok ke negara Vietnam pula, Myanmar, the differences dalam regulatory in Islamic finance ni, macam mana nak affect the growth of Islamic finance? Okay. Untuk Islamic finance, kita ada, kita panggil standard setting bodies. Badan yang menetapkan standard. Iaitu kalau di Malaysia, kita ada IFSB, International Financial Services Board. Kalau di Timur Tengah, kita ada IOF untuk Accounting dan Syariah Board. Auditing and Accounting for Islamic Financial Institutions, Standards Board. Dan beberapa lagi, Islamic Development Bank pun ada juga menolong membuat supaya ada keseragaman, kita panggil. Kita nak standardize. Memang ada berbeza, tapi perbezaan ini makin kecil. Mm-hmm. Kita katalah kita lihat standard untuk perbankan Islam ataupun takaful dan sebagainya di Timur Tengah, cuma contohnya di Bahrain, Pakistan, Malaysia. Memang tiap-tiap negara itu ada berbeza. Tetapi kebanyakan standard itu sudah, kita kata, agak sama. So, differences, perbezaan itu dah makin kecil. Dari segi konsep halal standard pun sama juga. Proses untuk standardization ataupun kita panggil harmonization of the standard akan terus berjalan. Perbezaan tu mungkin ada sedikit sahaja. Contoh saya bagi satu lagi analogi, nak sembahyang lah. Kita nak ambil air sembahyang, wuduk pun ikut mazhab pun berbeza juga. Nak sebut amin dalam solat pun ada yang kuat, ada yang perlahan. Perbezaan itu ada, asal kita terima dan kita raikan perbezaan pendapat. Jangan kata kita kata oh itu tak boleh haram. Tidak, kita raikan perbezaan asalkan dalam lingkungan syariah menerimanya. Okay. So kalau kita nak berbalik kepada yang itu, adakah INSEF salah satu tujuan dia adalah untuk menyediakan kepakaran-kepakaran yang hebatlah untuk supply talent kepada semua tujuan ini? Yes. I mean, kalau kita lihat INSEF tu yang saya katakan tadi, ditubuhkan oleh Bank Negara untuk supply talent. Dia bukan saja di Malaysia, dengan overseas. Dan cara konsep INSEF gunakan ialah kita mengambil maklum ke semua praktis yang di luar negara dan juga dalam negara. Kita memberi latihan kepada pelajar kita, bukan saja dari segi mengajar, tetapi dari segi research dan sebagainya, supaya mereka ini tahu, faham dan dapat implement perbezaan tersebut. Okay? And then juga menolong lagi nak develop kewangan Islam di negara masing-masing. Dan ada beberapa program yang kita buat khusus untuk sama ada mereka itu bekerja sebagai regulator ataupun mereka itu profesional yang bekerja dalam perbankan ataupun takaful dan sebagainya, ataupun mereka itu yang bekerja dengan syarikat biasa tetapi mereka memerlukan kewangan Islam. Saya bagi contoh. Kita katalah Malaysia Airlines. Apa kena-mengena dengan kewangan Islam? Sangat penting sekali. Bagian finance-nya, bagaimana mereka nak isu suku? Mereka kena faham. Pegawai Kementerian Kewangan nak isu suku, kena harus faham kewangan Islam. Jadi perbankan Islam atau kewangan Islam ni bukan setakat kita kata untuk perbankan saja ataupun takaful, tetapi merangkumi ke semua aspek ekonomi dalam Malaysia. Programnya, Prof. Mansur akan cerita secara lanjut beberapa jenis program yang kita buat untuk menarik pelajar ke INSEF. Dr. Mansur, Prof. Mansur, sebelum masuk ke program-program, nak tanya, for the benefit of the audience, apakah beza sukuk dengan bond? Sukuk dengan bond. Tanya ke pakar kewangan Islam, tapi sukuk dengan bond, kalau kita lihat bond tu, apabila institusi isu bond, dia akan ada coupon rate. Dia letakkan di situ.
where prefix that coupon rate tu. Prefix eh? Prefix. Dah dijanjikan? Dah dijanjikan. Okay. Yeah. Saya terlibat dengan Sukuk ni sejak 90-an lagi. Okay. Itu tu masih baru lagi ya? Tu baru lagi tu. Masa mula-mula Sukuk. Mesti ada banyak orang tanya kan, kenapa tak isu Ponzi, kenapa nak isu Sukuk? Yeah. Okay. Kenapa syarikat sekarang ni lebih suka isu terbitkan Sukuk daripada bond? Salah satu sebab ialah market size-nya besar. Kalau dia issue bond, hanya conventional fund boleh beli. Tapi kalau dia issue sukuk, dua-dua boleh beli. Dua-dua boleh beli. Maknanya your market size tu lebih besar. Your investor size lebih besar. So sebab itu syarikat lebih suka issue sukuk. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia, di Afrika sekarang ini, di Timur Tengah, sukuk growth very high, very fast. Growth rate of sukuk. Terutama sukuk yang berbentuk ESG yang Prof Mansur sebutkan tadi. Okey, apa perbezaan sukuk dengan bond? Selain pada market size tersebut. Pertama ialah kalau bond kita syarikat nak duit saja, dia just kata okey, saya nak 100 juta, saya issue surat hutang 100 juta itu dia panggil bond. Tapi sukuk nak issue sukuk 100 juta, dia kena ada aset 100 juta dahulu ataupun lebih. Maknanya sebab itu kita katakan tadi, kewangan Islam, sistem kewangan Islam itu lebih stable kerana dia tak issue surat hutang tu suka-suka saja. Dia issue sukuk berdasarkan pada aset yang dia ada. It's tied to the assets. Nak 100 juta, aset tu kena ada 100 juta. Tapi aset tu perlu free of encumbrance ke ataupun boleh ada? Bergantung kepada situasi. Kalau makna kalau free, kalau ada encumbrance kena dapat surat, maknanya tidak ada halangan untuk menggunakan aset tersebut. So, sebab itu kita lihat contohnya negara lah. Sama ada Malaysia ataupun Indonesia dan sebagainya. Apabila negara tersebut hendak terbitkan sustainability sukuk ataupun green sukuk yang kita panggil sekarang, mereka akan melihat projek-projek yang dia nak guna untuk green project. Contoh, okay? Kerajaan Malaysia nak buat apa ni, LRT lah kita kata, purely bukan LRT, macam kereta api lah, kereta api laju contohnya, menggunakan elektrik. Ialah part of the ESG. Sustainability menggunakan elektrik. So contohnya kalau projek itu kita katalah 500 juta. Pertama kita lihat adakah aset yang ada untuk 500 juta tu. Kena ada aset dulu, aset yang lain 500 juta. Tu pertama. Kedua kita kena lihat tujuan penggunaan aset tersebut, guna sukuk tersebut. Tujuan tu mesti syariah compliant. Kalau tujuan yang tak syariah compliant tak boleh issue sukuk. Kalau kita kata green sukuk, tujuannya adalah untuk green project. Dia very specific. Jadi sebab itu tidak boleh suka-suka isu sukuk, unlike conventional. Berbanding dengan bond lah. Conventional, bond. I see. So, tu yang maksudnya dari segi speculation tu adalah yes, di conventional. Yes. Dan juga kita lihat banyak negara sekarang ni lebih suka isu sukuk. Saya bagi contoh. Disember tahun lepas, pemerintah, saya tak panggil kerajaan lah sebab Filipina bukan kerajaan. Pemerintah Filipina government, isu sukuk. Kenapa kerajaan yang atau pemerintah yang non-Muslim isu sukuk? $1.2 billion. Besar sekali. Kenapa? Sebab dia melihat suku ini, your investor base is besar. The issue bond, some investors tak boleh beli. Okay, tapi macam mana Professor Emeritus cakap tadi, nak issue suku, kena ada syarat-syarat lah. Terutama sekali dari segi dia punya asset. Function, asset satu, dia punya function tu kena Islamic, dan juga green. Siapa yang monitor benda ni? Oh, ada third party. Contohnya, kalau kata ada green suku, kena ada third party to validate betul-betul kegunaan sukuk tu untuk green project. Contoh third party ni? Syarikat kita yang validate. Maknanya syarikat khusus yang akan validate. Dalam Malaysia pun ada juga. Contohnya REM dia ada. Dia REM, tentukan bahawa kegunaan wang itu untuk green project dan dia akan monitor. Contohnya kalau sukuk tu 10 tahun, monitoring selama 10 tahun bahawa projek itu projek hijau, green. Bukan setakat cakap saja, tapi tidak ada validation. Okay. So maknanya sukuk yang diisukan oleh Philippines tu, pemerintah Philippines pun akan go through the same process lah. Yes. Okay. Datuk Mansur, boleh ceritakan sikit tak tentang program-program yang ada dekat INSEF? Program yang kita ada di INSEF, kita lihat seterang sedikit in term of our objective, our aim. Kita asasnya ialah untuk membentuk human capital untuk Islamic finance industry. Pada yang masa sama, as we evolve, kita juga menjadi the institution yang provide education for lifelong learners. So lifelong learning lah, pembelajaran sepanjang hayat. Dan juga untuk train ataupun reskill, upskills
mereka dalam industri. Dan untuk cater semua ni, kita datangkan berbagai-bagai program lah. Of course, we have master and PhD. Tapi apa yang kita tawarkan bukan master and PhD saja. Kita ada master, executive master in Slack Finance. Ini merupakan online program yang mana boleh diambil di mana-mana sahaja. Dan kita ada students merata-rata lah berpuluh-puluh negara. Kita ada MSc in Islamic Finance yang lebih kepada akademik dan praktis, boleh katakan 70% ke akademik dan 30% more practices. Dan kita ada MIFP, Master in Islamic Finance Practices. Ini untuk target group yang lebih kepada practices and kurang pada akademik. Those are working lah dalam bidang finance industry. MSc ini more to those yang inclined untuk ke arah akademik. Dan kita ada MBA Sustainable Business. Pada Sustainable Business tu go back to value based intimidation lah, lebih dekat pada Islamic Finance. Dan selain itu kita ada PhD dalam bidang Islamic Finance. And our PhD very unique, yang mana kita telah buat perubahan di mana PhD dalam Islamic Finance tu boleh dipelajari ataupun thesisnya boleh ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ikut pilihan student tersebut yang kita ada. Jadi, these are our core program yang kita ada di INSEF. Tetapi for lifelong learners and then untuk mereka yang ingin datang dan mengambil beberapa kursus saja, bukan the whole master contohnya, kita introduce professional certificates in Islamic Finance. And professional certificate in Islamic Finance ni adalah sebahagian daripada master program. Sebahagian? Maksudnya boleh transfer? Boleh transfer. Itu more or less kita panggil stackable ataupun laddering program, yang mana mungkin our youth out there contohnya ingin mengetahui tentang Islamic Finance sedikit dahulu, contohnya dia boleh datang untuk mengambil dalam bidang Islamic Banking, dan kemudian jika mereka ingin menyambung kepada master boleh transfer kredit. Tapi ini professional certificate yang di created, dan siapa-siapa saja boleh datang dan ambil professional certificate Islamic Finance for everyone lah, because there's no orang kata minimal entry requirements. Kalau SPM pun boleh lah. Boleh ambil. Tetapi for SPM to transfer tu dia kena ada undergraduate dulu lah. To the master lah. Dia kena ada degree undergraduate ataupun dia kena go through certain process lah, mengikut regulation yang dibuat oleh MQA. Tapi kita buka untuk semua untuk belajar Islamic Finance. For the professional certificate. For professional certificates. And in fact, untuk professional certificate, kita menawarkan kepada fourth year student undergraduate di Indonesia. Dia datang mengambil untuk membuka peluang mereka untuk fast track untuk master program. Dan siapa saja boleh datang ke INSEF, contohnya di sini, untuk mengambil satu kursus saja. Kita panggil micro certifications. Mungkin saya boleh tambah kan? Sekarang ini kalau kita lihat dari segi orang Malaysia lah kan. Kalau dahulu dia tak kisah cara sembahyang. Sekarang ni banyak orang belajar. Pergi surau, pergi masjid, ambil classes. Nak tahu cara sembahyang, cara solat betul. Maknanya orang ingin belajar, tahu cara sistematik. Sama juga apabila kita hidup, sama ada kita berniaga ataupun kita bekerja. Kita nak tahu cara kita bekerja, cara kita berniaga itu menepati syariah. Dalam salah satu cara apabila kita berniaga itu ialah sistem kewangan Islam. Kita nak tahu supaya kalau kita jual itu, jual beli itu menepati syariah. Dengan mengambil professional certificate, kita boleh tahu. Ini betul ke cara kita buat ni? Jual beli ni. Kita nak jual kereta contohnya. Ataupun nak beli kereta. Atau apa-apa saja, kita harus tahu hukum hakamnya. Bukan setakat jual dan beli saja. Kalau dahulu macam saya contohnya, ini bagus orang Malaysia. Sebelum pergi haji umrah, dia ambil kelas. Betul? Kalau negara lain tak ada. Pergi umrah haji sendiri saja. Tak ada. Orang Malaysia sistematik. Tetapi dari segi bab pekerjaan, bab perniagaan, kita tidak sistematik. Perlu kita belajar secara sistematik. Ini kegunaannya professional certificate yang Rahman Soh cerita tadi. Jadi ya, siapa yang sesuai untuk masuk program-program semua ni? Adakah orang ramai ataupun orang yang ada kecenderungan untuk meneruskan bidang dalam kewangan Islam? Bagi saya, pandangan saya, dari sudut micro certification ataupun professional certificates,
sesuai untuk orang ramai. Basically, the finance very important kan. Finance very important dan halal dan haramnya dalam membuat bisnes dan sebagainya. And everyone have to know. Like financial literacy itu very important. Now, Islamic financial literacy itu also very important untuk kita membuat urusan pekerjaan kita dengan cara yang halal. So that for everyone. Tapi for master and PhD, of course, for those who are basically ingin specialize dalam suatu bidang lah, dan specialization yang kita berikan ialah Islamic finance untuk lebih mendalami lagi dalam bidang Islamic finance. Dan PhD adalah untuk mereka yang ingin menjadi basically researchers atau thinkers. And that one really important untuk for the growth of nation. Kita kena ada thinkers. Right? Undergraduate, kalau saya bagi analogi, undergraduate is to create workers. Right? Master, you specialize to become managers. Maknanya you can lead lah managers. But then when you come to PhD, you become thinkers, which means you shape the industry for the future dengan new idea dan sebagainya. So depending level yang you nak masuk tu, master, PhD, what you want to be lah. And for professional certificate and micro certifications, I would say for everyone. Yeah. Satu lagi analogi yang saya akan cakap di sini supaya ia akan menarik orang belajar. Contohnya kita lihat dalam Twitter, dalam Facebook, mengambil RM1,000 satu jam dapat 10% atau 2 jam dan sebagainya. Kalau orang tak tahu, tambah pula diguna ayat Quran, hadis. Oh, ni halal ni. Terus melabur. Pertama, kita lihat dari segi syariah pun dah tak betul. Jadi kita di dalam professional certificate, kita akan terang kenapa ia tak betul dari segi perspektif syariah. Dan juga perspektif keuangan Islam. Kenapa ia tidak betul. Itu contoh pertama. Kedua, sekarang banyak orang Islam ni suka pergi umrah. Pelaburan umrah. Pelaburan untuk apa? Syarikat sewa. Dia kata dia dapat sewa hotel. Lepas itu, dengan investment dalam itu dapatlah 30% dalam satu bulan. Tu nampak, oh, ni umrah ni. Very good ni. Halal buat tu. Lepas tu dapat untung yang tinggi. Kita akan terangkan secara terperinci apakah konsep dia gunakan. Kenapa tidak betul? Bagaimana kita boleh membetulkan produk-produk tersebut untuk menepati syariah? Sebab banyak scam sekarang ini. Betul. Menggunakan ayat Quran. Gambar saya pun ada masuk. Scam. Samalah kita. Tapi untuk yang ini, kelas yang mana satu ni? Professional certificate. Professional certificate. Yes. Since dah sentuh pasal isu ni, ada dua soalan terakhir. Soalnya kalau kita berbincang tentang Islamic Finance, okay? Kadang-kadang ada orang akan komen. Komen dia senang je. Dia bagi hadis. Dia campak je hadis tu. Satu dirham riba yang diambil seseorang, maka dosanya di sisi Allah lebih besar daripada 36 kali berzina yang dilakukan dalam Islam. Okay, hadis riwayat Darul Qutni. Hadis tu betul. Tetapi macam mana kita nak menerangkan kepada dia Islamic, kepada orang-orang macam inilah yang dia tak cakap lebih. Dia tak ada menceritakan lebih-lebih panjang. Dia tak berguru lah. Dia cuma baca satu hadis. Dan bila kita cakap pasal Islamic finance, cakap pasal pembiayaan Islamik, dia letak saja seolah-olah nak menyamakan apa yang kita buat ni sama dengan conventional finance. Apakah caranya? Sebab tu saya kata, kalau kita lihat dari segi luarannya, nampak sama. Tetapi kita kena drill down. Ada banyak perbezaan antara conventional. Memanglah 10% conventional, 10% Islamik, tak ada beza kan? 10% juga. Sama 10%. Tetapi bagaimana kita mendapat 10%, bagaimana 10% itu, selama mana orang itu dapat pembiayaan, itu berbeza. Dan juga, saya bagi satu lagi contohnya, dalam perbankan Islam, kita ada syariah review, syariah audit, yang dibuat secara bulanan, di mana kita memastikan bahawa perbankan Islam itu betul-betul mengikuti dan menepati syariah. Dalam konvensional tidak ada. So, tiap-tiap bank kena buat review and audit. So, review and audit ini dibuat dan dilaporkan kepada jawatan kuasa syariah yang bebas daripada bank. Itu di bawah mana tu, jawatan kuasa syariah? Adakah? Setiap bank ada jawatan kuasa syariah, tetapi mereka ini semua orang luar, bukan dalam bank. Mereka boleh mengatakan praktis ini tidak betul. Jadi, macam saya katakan tadi, luarannya sama 10%. Tapi, bila detailnya itu, secara praktisnya, secara teorinya juga berbeza. So maknanya kalau nak memahami benda ni, kita tak boleh komen dari luar, kita kena
menghayati, yes, go through the right process, yeah, I think kita akan nampak. Yes. The thing is, kalau nak minta nasihat saya, senang saja, in term of benda ni, yang Quran mengatakan fas'aluz ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah mereka yang mengetahui jika kamu tidak tahu. Mm-hmm. Jangan saja pandai haram, halal, riba, mm-hmm, dan sebagainya. Kita tanya dulu. Dan kita harus bertanya. Dan selalu bertanya. Maka sebab dengan bertanya, selalu bertanya, kita akan dapat jawapan. Saya sendiri pun contohnya, kalau Dato' ingat dulu, saya tidak beri negatif terhadap cryptocurrency contohnya. Mm-hmm. Cryptocurrency saya beri negatif. Mm-hmm. Tapi saya terus bertanya. Dan sampai satu pemahaman, there's nothing wrong with cryptocurrency. Cara kita mengguna cryptocurrency itu yang mungkin menyebabkan dia salah atau betul. Right? So, sebab tu kita mesti bertanya, jangan terus label riba atau tak riba. Very important dalam majlis ilmu. Dan inilah kita ingin bringkan our student to that type of thinking. Right? Jangan terus, because dalam hidup ini there's nothing clearly white and clearly black. Dia ada sama-sama. Kebanyakannya dalam bisnesnya ada sama-sama. So that's why you have to really think. Jangan label saja ini tak boleh dan ini boleh. And that type of thinking is what we create in our student lah. Okay. Yep. Profesor Emeritus, soalan terakhir, apakah harapan Profesor Emeritus kepada rakyat Malaysia yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi? Okay. Secara umumnya saya katakan bahawa sebagai masyarakat di Malaysia, kita perlu selalu menambahkan ilmu kita. Itu satu. Kita tak boleh kata cukup SPM ataupun tak perlu SPM. Memanglah boleh jadi kaya. Tetapi selepas itu apa dia? Kita perlu tambah. Kalau kita lihat sejarah pun dalam ulama-ulama Islam, semuanya continuously belajar. Menambahkan ilmu. Sebab itu, tamadun Islam dinaikkan oleh orang-orang yang berilmu. Okay? Bukan setakat belajar, lepas tu stop. Dari segi konteksnya kewangan Islam, INSEAD sebagai satu universiti yang fokus kepada kewangan Islam, kita mahu bukan saja perbankan Islam atau takaful, orang-orang yang memegang tampuk management, tetapi juga kita mahu orang ramai supaya faham Islamic finance literacy itu. Supaya at the end of the day, kita tahu bahawa kita hidup berpaksikan kepada syariah dan objektif syariah. Makasih. Dan untuk cara itu, kita perlu belajar. Dan salah satu tempat ialah di INSEAD. Itu dia, my audience, dari Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Azmi Omar dan juga Profesor Dr. Mansur Ibrahim. Dua-dua adalah orang kuat, orang yang tertinggi di INSEAD. Dan macam mana kita cakap tadi, kalau ada yang berminat untuk mendalami kewangan Islam, even secara public, ya, secara bersahaja, boleh register untuk courses professional. Dan siapa yang nak melanjutkan pelajaran ke Masters dan PhD dalam bidang ini pun boleh juga register dengan INSEAD. Terima kasih. Thank you all for watching and thank you. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.